bakso Anda nanti. Ya, guys. Ah, ya, Cik. Kan aku bisa ngopi. Bisa ngopi. Suasana sore di daerah Pulelia, letaknya dekat dengan Masjid Baitur Rahim Pulelia, jadi tinggal menyeberangi jembatan belok kiri. Dari jembatan akan terlihat juga dengan jelas. Ini dia suasananya saat sore hari di tempat wisata kuliner Ulelu ya. Ramai sekali di ujung sana, nampak masyarakat memanfaatkan waktu libur dengan bergembira di lautan lepas. Kita lihat lebih jelas, yuk. Lokasi yang saat ini kita berada ini dulunya merupakan dermaga yang merupakan tempat bersandarnya perahu-perahu yang akan menuju Pulau Aceh, dan dermaga ini tidak lagi dimanfaatkan sehingga menjadi tempat wisata kuliner bagi masyarakat di sekitar Ulelu atau di sekitar kota Banda Aceh. Pemandangan yang sangat indah saat sore hari di Pantai Ulelu. Ini nanti sampai malam makin ramai. Masih baru buka nih orang ini. Di atas saja juga untuk mereka yang ingin memanfaatkan waktu santainya. Tempat wisata kuliner ini nantinya tutup jam 11 malam. Tersedia banyak pilihan menu, ada sate, ada nasi goreng, ada mie instan, kemudian ada aneka minuman.
Terlihat makin sore masyarakat terus berdatangan. Di sini bagi masyarakat yang ingin berwisata ke Pulau Aceh, ada disediakan paket wisata dengan menggunakan perahu yang tentu saja harganya lebih murah. Terlihat makin ramai tempat wisata kuliner yang berada di Ulele, wilayah yang termasuk dalam Kota Madya Banda Aceh ini.